Halo teman-teman, kembali lagi di Plata E Channel. Kali ini kita akan berbagi cerita ya. Kemarin kan saya bilang kalau mobil Baleno itu kan apa jenenge? Kedapannya itu kan jelek ya. Sebenarnya kalau dibanding Jazz masih bagus Baleno sih. Itu menurut teman-teman ya, menurut pengalaman teman-teman dan juga pengalaman saya, sebenarnya kedapannya masih ini. Cuman suara dari samping itu ada sepeda motor lewat itu sangat jelek, enggak tahu mungkin karetnya yang sebelah pintu ini yang tipis atau kualitas apa jenis bodinya itu yang jelek, nggak tahu. Cuman bodinya sebenarnya tebel, ketika ditutup itu cuma bleng, rasanya enak, nggak seperti SGC, bahkan seperti mobil-mobil lama ya. Nah itu terkait peredam, boleh-boleh saja kita pasang peredam ya, cuman dalam memilih peredam itu kita juga harus hati-hati. Karena salah pilih peredam bisa-bisa mobil kita hancur. Untuk tips memilih peredam itu jangan gunakan peredam yang mengandung aspal. Karena kenapa? Kita di Indonesia itu kan sangat panas. Ketika kita memasang peredam itu dari aspal, ketika panas matahari itu udah di atas rata-rata, maka akan meleleh. Melepuh-melepuh itu apa jenis? Melembung itu apa jenis? Apa menurut? Belum kan awalnya rata, mentus-mentus itu kayak bergelembung seperti itu. Supaya pertama, kedua itu bisa meleleh. Akhirnya kalau kita pasang di atas ini terutama sangat bahaya yang di atas ya, karena sangat panas itu akan meleleh kena plafon kita, hancur dan rusak. Terus biasanya peredam aspal itu kan pakai lemnya, kan lemnya kuat banget, jadi susah ngilanginnya itu. Coba kalian perhatikan video yang satu ini. Simpah ya. Memuai, kena panas, aduh. Melendung begitu, hamil-hamil. Jadi kalau mau pilih peredam itu jangan yang berbahan aspal ya. Yang carilah yang berbahan non aspal, karena kalau berbahan aspal itu selain kalau kena panas tadi rusak, bisa bergelembung ataupun leleh, baunya itu nggak baik untuk kesehatan kita. Dan bahkan lemnya itu juga kalau kita hirup tiap hari pasti berpengaruh pada kesehatan kita, apalagi di mobil kan kita nggak sebentar ya, kita sering di mobil, jadi harus sangat diperhatikan sekali kalau ingin menambah peredam untuk mobil-mobil kita. Breki karo Jess iki mrene iki sing ya. Nang. Iya, banteran iki ora pada ganteng. Rotok-rotok. Rotok iki kan ganteng. Suarane iki yo ulem. Ora piye-piye krungu tapi kan ulem. Masih sang kota sebelah iki mau tekok dua antar ya. Tekok dua kok ngene iki yo. Dari sebelahnya berapa ya?